Beredar video viral seorang muak kaget saat mendandani pengantin wanita pada momen resepsi. Pasalnya, di leher pengantin wanita ada bercak merah disebut bekas cupang, sontak saja si muak menutupinya dengan bedak. Momen tersebut pun terekam kamera dan viral di media sosial. Sebuah akun TikTok Iren_Septaria mengunggah video viral tersebut pertama kali. Sejak diunggah pada 16 Januari 2023, video TikTok itu sudah ditonton hingga lebih dari 16,4 juta kali. Bahkan kini telah dibagikan berbagai akun anonim lainnya di media sosial. Nampak dalam video viral, seorang wanita yang tak terlihat wajahnya mengenakan baju pengantin. Disebutkan pada keterangan yang disematkan dalam video viral, Mua baru menyadari jika di leher pengantin ada bekas cupang. Ia baru menyadarinya, saat si mantan wanita baru saja mengganti baju resepsi. Sontak saja, si Mua membagikan tipsnya agar bekas cupang tersebut bisa tertutupi. Ia lantas menutupinya dengan alas bedak atau foundation. Seketika bekas cupang di leher pun hilang dan tak terlihat menyatu dengan warna kulit. Netizen tak ketinggalan memberikan berbagai komentar dalam unggahan video viral tersebut.